Riders, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang tertera judul di video kali ini, aku kembali mau unboxing sebuah subscription box dari Rappen Post. Paket ini sebenarnya udah datang kemarin dan hari ini aku mau unboxing. Tada! Rappen Post. Kalau misalnya kalian belum tahu, Rappen Post adalah sebuah subscription box baru yang berasal dari Indonesia sendiri. Kalau misalkan kalian kepo nih, Rappen Post itu subscription box yang gimana sih, kalian bisa langsung ke Instagramnya, aku kasih link di bawah. Dan ada juga Shopee-nya, kalau misalkan kalian mau belanja stuff bookies merchandise di sana, kalian bisa jalan-jalan ke Shopee Rappen Post. Link-nya aku kasih juga di deskripsi. Dan juga jangan lupa, aku punya kode diskon yang bisa kalian pakai biar dapat ekstra diskon 10%. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan langsung unboxing aja. Ini tuh sebenarnya udah datang kemarin, tapi aku baru buat videonya sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau unboxing. Ini dia paket subscription box dari Rappen Post. Nah, kalian bisa lihat seperti biasa, look pertama di Rappen Post seperti ini. Dia tuh nuansanya konsisten ya, biru-biru dongker gitu atau biru-biru navy. Aku suka, dan kita bakalan buka. Begitu kita lihat di sini bakalan muncul beberapa stuff bookies merch yang oh my god, I can't wait to use this. Aku nggak sabar banget buat pakai di semua stuff di Rappen Post ini gitu loh. Oke, jadi pertama aku bakalan show ke kalian. Stuff yang pertama kali aku lihat adalah acrylic ornament. Kalian bisa lihat di sini detailsnya, cantik banget. Ini nuansanya lebih kayak ke rasi bintang. Ada bulan, terus ada bintang, terus ada rasi yang kayak you know, ada bintang yang terhubung satu sama lain terus membuat atau membentuk sebuah rasi bintang. Ini cakep banget menurut aku. Terus yang kedua, ini ada kayak acrylic bookmark. Aku mau buka dulu acrylic. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat packagingnya tuh cantik banget. Dia kayak nuansa gold gitu dan putih-putih. Di sini kayaknya dari Candelalin. Oke, wow, ini keren banget. Sumpah, kalian bisa lihat di sini detailsnya. Cantik banget. Terus ada seperti umbai-umbainya yang berwarna gold, tulisannya berwarna seperti kuning metalik gitu. Terus dia kayak backgroundnya berwarna ungu lilak, terus ada kombinasi warna putih. Terus di sini ada warna gold gitu, ada details warna gold. Wow, sejauh ini aku suka banget sih. Terus selanjutnya di sini ada ini ya, kartu atau art print, dan tema untuk bulan ini itu adalah Cosmic Voyage. Ini dia, cantik banget, aku suka banget dengan desainnya. Ini lebih kayak ke rasi bintang ya nggak sih. Terus dia ada warna merah marun, terus ada gold dan juga biru, terus ada perpaduan warna merah darah gitu ya. Wah, merah darah dia bilang. Ini keren banget sih sumpah menurut aku. Selanjutnya ini ada apa lagi? Ini ada oh my god, this is so beautiful. Ini cantik banget sumpah. Ini adalah washi tape. Kalian bisa lihat ini cantik banget dan aku suka banget. Ini temanya lagi-lagi seperti rasi bintang, banyak ornamen bintang, ada ornamen bulan, terus ada juga kayak bumi gitu. Ini kayak temanya lebih kayak ke antariksa ya enggak sih. Selanjutnya aku melihat sebuah benda yang sangat besar. Ini apa? Ini mungkin adalah dompet. Dan aku suka banget desainnya, lagi-lagi dia seperti rasi bintang yang nuansa warnanya itu ke apa ya, hitam, ungu, biru gitu. Dan itu sumpah aku suka banget. Aku bakalan buka ini, mau lihat kualitas dari dompetnya. Oke, ini tebel menurut aku. Dan ini muat banyak loh guys. Ini kalian bisa lihat di sini. Di sini kebalik. Di sini kalian bisa nyimpen apa gitu ya kan, kartu-kartu. Terus di sini
seperti kartu ATM kalian atau KTP atau sini foto atau something like that. Terus di sini ada seperti space lagi dan space lagi. Aku cukup suka dengan desain material dompet ini karena kayak tebal gitu dan nyaman banget buat kita pakai. Yang terakhir aku di sini ada mug. Wah, cantik banget. I am the Reaper and that is my shadow, Pierce Brown. Ini keren banget sumpah. Aku nggak tahu ini materialnya dari mana. Ini kayak aluminium nggak sih atau gimana? Aku nggak ngerti. Tapi ini cantik banget desainnya, the best. Lagi-lagi Rapunzel bikin desainnya tuh kayak dia tuh kelas atas gitu loh. Dia tuh nggak main-main kalau ngedesain, cakep banget. Gimana nih subscription box dari Rapunzel? Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa langsung ke Shopee Rapunzel dan pakai kode diskon RAVENF10. Aku kasih linknya di bawah. Kalian juga bisa lihat video unboxing Rapunzel aku di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye-bye.